Assalamualaikum, hai. Anda bersama saya, Cik Guri. Dalam video kali ini, saya bawakan anda Microsoft Surface Go 2 daripada Microsoft. Nak tahu apakah fungsi menarik? Jom check it out. Yang anda lihat depan saya ini adalah sebuah Surface Go 2 daripada Microsoft, menggunakan pemproses Intel Pentium Go Processor 4425Y. Kalau anda tengok, design dia memang cantik, menggunakan magnesium. Storan yang saya ada sekarang 4GB RAM, 64GB eMMC. Bukan SSD je, tapi eMMC. Speed dia lebih slow sikit daripada SSD, tapi tetap laju daripada hard disk. Kemudian pengisian Windows 10 Home dalam mode S, percubaan Microsoft 365. Maksudnya anda ada Microsoft Office tapi percubaan, anda kena beli. Macam biasalah. Kemudian dalam mode S ni, saya akan terangkan sekejap lagi. Paparan Pixel Sense 10.5 inci, resolusi Full HD 1920x1280, 220 ppi. Ada 10 titik untuk sentuhan, untuk gaming pun sesuai lah ni. Dan screen Gorilla Glass 3. Dimensi dia 245mm darab 175mm darab 8.3mm. Screen 10.5 inci. Penggunaan saya harian memang sangat okey, tak ada masalah. Prosesor ni boleh menjalankan rutin harian kita dengan mudah dan efisien. Bateri jimat, semua aplikasi dijalankan dengan baik. Cuma setengah apps dia macam lambat sikit nak loading. Contohnya app Netflix, sekejap lagi saya tunjukkan. Jangan lupa subscribe, share dan like. Boleh komen lah, ada soalan Cik Guri akan cuba jawab. Kemudian, ini saya tunjuk contoh macam mana saya buka apps news. Memang lancar. Macam biasa, anda boleh baca news dengan selesa walaupun 4GB RAM, tapi RAM management yang Windows 10 buat tu memang efisien dan terbaik. Ini saya tunjukkan Netflix. Netflix ni dia ada problem bila nak loading video tu, dia agak lambat. Mungkin bukan masalah dengan Surface, tapi masalah dengan aplikasi tersebut. Aplikasi tu mungkin belum di-optimize untuk Surface lagi. Dia agak lambat untuk kita play video kat Netflix tu. Netflix ni saya install menggunakan app dekat Windows Store. Kalau anda tak nak guna app, anda boleh guna dekat Chrome lah, pakai web based. Anda tengok saya cuba buka satu video dan dia loading agak lama. Dan sometimes dia tak loading terus. Dia terus tak boleh nak. Saya perlu restart Netflix ni, baru Netflix tu akan boleh play semula. Okey, saya back, saya cuba video lain. Ni memang ada lambat respon sikit. Kita cuba video lain, okey. Dan sometimes tak perlu restart, dia okey balik. Jadi kalau anda rasa macam leceh, hanya guna je Netflix website punya Netflix. So memang tak ada masalah. Okey, saya minimize dan saya cuba app lain. Surface Go ni untuk tugas harian anda memang sangat okey. Dan sekarang saya nak buat gaming tab. Saya dah install Candy Crush. Candy Crush ni isteri saya dah main, dia memang suka sangat main, memang dia seronok lah menggunakan Microsoft Surface ni. Dan bila kita menggunakan Microsoft Surface ni untuk gaming, kita akan rasa sedikit panas dekat bahagian atas dekat webcam tu. Tapi panas dia tu taklah mengganggu. Cuma setengah orang akan rasa panas dan rasa ragu-ragu. Sebab ingatkan prosesor Intel Pentium Core ni, dia adalah prosesor yang tidak menggunakan kipas. Dia mobile punya prosesor, maksudnya tak perlu guna kipas. Dan saya main Candy Crush ni memang ok, smooth, tak ada masalah. Sampai level beratus dah ni isteri saya main. Jadinya, jom saya try tengok. Saya tak mahir pun, tapi bolehlah try nak main. Okay, memang lancar, tak ada masalah. Bunyi memang best, memang audio quality, grafik pun okay. And then saya test game kedua. Windows 10 Mode S ni adalah sebuah mode yang membenarkan hanya kita install app daripada Windows Store saja. Maknanya kita tak boleh install app daripada luar, macam .exe tu kita tak boleh install. Tapi anda jangan risau, kita boleh keluar pada mode S ni menggunakan Windows Store juga. Kita ada beberapa step, kita boleh keluar pada Windows 10 Mode S ni dan jadi macam biasa. Sebab Surface Go ni, dia entry level. Dia bukan performance untuk gaming yang heavy-heavy. Sebab dia hanya menggunakan yang spek rendah. Spek tinggi kita tak boleh nak jalankan gunakan Surface ni. Sebab prosesor Intel Go ni memang untuk office dan light gaming. So kita try loading. Okay, dah masuk. Kita tekan play.
kita pilih dia punya venue, kita akan play, and then kita dah ready untuk main game ni. Loading, tempo loading memang okey, tak ada masalah. Saya rasa setakat ni tak berapa lama, tapi masih boleh consider cepat lah tempo loading tu. Okey, kita tunggu dia loading. Okey, tekan resume. Kita terus boleh main. Grafik memang okey, tak ada frame rate drop ataupun apa-apa masalah dalam kaitan grafik. Dia tak ada sluttering, tak ada lekat, tak ada apa. Okey setakat ni, cuma agak panas sikit lah kita rasa dekat atas webcam tu. Okey, untuk pengetahuan anda, Surface juga dia support gyro. Jadi anda boleh gunakan tab tu, body tu, boleh gerak kanan, boleh gerak kiri, boleh shake, boleh semua untuk game. Saya tak on lah. Okey, itu saja test gaming kita. Dan saya nak listkan apa yang baik, apa yang buruk, anda boleh baca kat sini. Untuk kebaikan, macam yang saya highlightkan, memang speaker dia memang best, pengecasan dia pantas. Kemudian bateri 7 jam ke atas, saya dah test memang dapat 7 jam ke atas, dan dia ringan. Kemudian webcam dia memang sangat baik, memang sangat okey, cantik. Dia lebih baik daripada laptop biasa. Kekurangan pula, panas sedikit lah apabila menjalankan aplikasi permainan. Kita main game tu dia panas sikit. Kemudian aksesori tambahan memang mahal. Tak silap saya, untuk pen saja RM400, untuk keyboard RM500 lebih. Itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi video akan datang. Anda boleh share, like dan subscribe. Boleh follow Instagram, Facebook, semua saya ada. Kita jumpa lagi. Bye.